Petugas SPBU di Kota Sorong, Papua Barat Daya ini dilatih cara penanggulangan operasi keadaan darurat saat terjadi kebakaran di area SPBU. Ada berbagai skenario yang dijalankan dengan melihat situasi nyata yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan kerja sekaligus kewaspadaan menghadapi risiko. Selain melatih kesiapan personil, kegiatan ini juga sekaligus mengecek peralatan pendukung di SPBU untuk menunjang penanggulangan keadaan darurat serta menguji koordinasi dan komunikasi antar unit. Baik dari pengawas, manajer sampai dengan operator itu semua sudah kita sampaikan cara-cara atau step-step langkah-langkah untuk penanganan keadaan darurat di SPBU tersebut. Kita mulai dari operator itu berteriak terkait dengan kebakaran, terus ada juga penanganan pertama yang menggunakan APAR, terus juga ada simulasi penanganan korban kebakaran serta penanganan menggunakan APAP. Pertamina terus mengedepankan pelayanan maksimal bagi masyarakat guna memenuhi kebutuhan energi. Diharapkan masyarakat dapat mematuhi aturan yang berlaku di area SPBU agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Flora Balayeri, Kompas TV Sorong, Papua Barat Daya.